Sementara itu, prosedur operasi standard SOP sedia ada yang dikeluarkan Majlis Keselamatan Negara MKN akan terus dipakai apabila kelonggaran rentas negeri dibenarkan. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar turut memaklumkan pemantauan akan terus dijalankan oleh pihak berkuasa bagi memastikan SOP tersebut dipatuhi. Pastikan SOP yang sedia ada. Kita tidak mahu terlalu banyak SOP dalam hal rentas negeri ini sebab ramai dah tunggu kebebasan untuk balik. Sekarang ini adalah kawalan kendiri sahaja dan juga kawalan kendiri dan pemerkasaan individu dan komuniti. Kalau nak betul-betul berhati-hati untuk memastikan kita tidak bawa virus balik kepada ibu bapa kita, buatlah test kendiri. Tambah beliau, tiada sekatan pemeriksaan vaksinasi akan dilaksanakan bagi mengelak kesesakan jalan raya.